best. Spray-spraynya lalalala lili. Gua mau di tengah gua dong itunya. Aku udah gak makan nasi, kecuali aku makan nasi merah. Aku lagi ngecat rambut. Ini namanya bukan ngecat rambut, tapi toning uban. Nah, jadi kalau kalian yang merasa sudah mulai tumbuh uban, oke? Okay, kalian di salon aku bisa hanya toning uban. Kok awang? Abu, kapan ketemu, Bu? Nasi merah terbuat dari apa ya, Tia? Ubannya kenapa gak dicabut? Sakit, Shay. Hari ini enak banget setelah satu minggu selalu bangun pagi dan langsung berangkat. Hari ini agak nyantai. Hai Riza KDI. Aku belum ada kegiatan ke Pekanbaru nih, guys. Cianjur, halo. Jadi buat kalian yang pengen dapetin event gunungan kosmetik, kalian salat Jumat jam segini petugasnya aja belum datang masjid, Beb. Lagi ngapain, Bang? Emang kalau gambar live ini enggak kelihatan di dia ya? Ini Tia. Hah? Gelas. Sama enggak? Jangan sampai beda loh. Di kulkas udah enggak ada pempek dari Abang ya? Hah? Hai Aceh. Jadi kalian sekarang udah bisa dapetin event gunungan kosmetik di Plaza Indonesia. Nama tokonya Air Cantik. Hai Medan. Hai tetangga. Hai Kiki Barbie. Hari ini aku seru banget ya, aku dapat DM dari makeup artis dari Singapura, dari Malaysia. Mereka mau jadi volunteer untuk makeupin Miss Grand International. Iya. Ada teman aku makeup artist juga terbaik di Malaysia namanya Kak Sheila. Nah, Kak Sheila just text me today that she's interested for MGI. Andina kemana hari ini? Sepertinya Andina hari ini public speaking sama olahraga. Sama mungkin kuliah. Hai hai. Aku juga happy banget karena buat MGI alhamdulillah aku banyak disupport oleh brand-brand, oleh kementerian pastinya. Terus udah gitu disupport sama Hans Kirgoro yang katanya akan memberikan perhiasannya untuk 80 finalis. Pasti 80 finalis itu seru banget kalau dapat perhiasan dari Hans Kirgoro. Ya kan Tia? Emang Hans Kirgoro tuh emang best banget. Iya, benar. Nesha. Rindu deh sama Nesha deh. Kangen makan kepitingnya Mbak Nesha ya, Ti? Iya, kayaknya dia sibuk deh. Nggak ingat-ingat kita deh. Hai Nesha Makeup. Ini kayak ada yang gatal nih di belakang, kayaknya bekas rambut deh. Maigun tahu nggak kalau dunia mama sedang tidak baik-baik aja karena cabai bawang harga naik. Oh gitu. Oh iya cabai bawang naik. Oh pantesan mak gua kalau masak nggak pedes. Cabai bawang naik. Ini dong di sini nih suka ada uban-ubannya nih, tar bisa ngasih tar? Hah? Ya Allah prihatin ya buat mama. Ya ampun, gua yang mama juga dengarnya miris deh. Karena kebetulan aku nggak pernah masak sih guys, jadi nggak pernah tahu kalau harga cabai bawang sama apa aja. Pantes. Bom, minyak goreng udah normal kan? Udah, kemarin kamu beli sembako, harganya gimana? Gak berubah. Kalau bawain sembako ke salon, dibawa pulang gak sih, Tari? Maaf. Cuman anak ini tuh gak pernah dapet. Maaf, bingung tuh kenapa. Kenapa gak pernah dapet? Gak pernah, sumpah ya kan? Ngomong dong. Sudah gini, kenapa kita gak pernah semua. Kenapa gak dapet? Salon jumlahnya berapa berarti? Sobat 19 tuh, mintanya. Semua. Coba cek lagi. Sabar ya teman-teman kalau harganya pada naik. Kebetulan aku bukan menterinya saya, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ikan asin 70.000 sekarang ya. Harga telur naik nanti. Soalnya kan di rumah makannya telur doang. Enggak ya. Masih benar. Jangan deh nih, ntar hitam deh nih. Jangan deh. Ntar gue mau syuting belang-belang deh. Apa saja deh, jangan. Ini jangan. Takut. Kita coba sekali lagi. Tema kostum MGI, tunggu aja. Nah, jadi gini ya.
Jadi gini ya, harga bawang, harga cabai itu kan lagi naik, tapi harga bakso Aci Maigun stabil. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen makan pedes, mendingan kalian beli aja bakso Aci Maigun karena harganya tetap sama, guys. Kepiting dipesan dulu ya. I love you all. I love you all. Ibu Nesia, tuh katanya harga cabai bawang naik. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Bu Nesia, untuk menghibur emak-emak Indonesia? Ya, ini naik. Tadi gua kasih elu ini bawang goreng. Kalau gitu gua enggak ngasih kalau harga naik. Ya, rugi deh. Mana lu ngambilnya banyak, enggak pakai ditaker. Ya. Kasih nih, Mas ya. Mbak, Mbak, si Ricky Cuaca kirimin IGC, Mbak. Dia kan mukanya putih ya? Kayaknya dia pakai natural atau ivory sama bedak. Yang press aja, press. Terus ivory itu si foundation itu. Udah kali ya, dia mah enggak pakai eyeshadow Ricky Cuaca. Heeh. Brewoknya ditanam, Kak? Enggak. Masa brewoknya ditanam? Oh iya, ada. Jangan natural, berarti ivory aja. Kalau enggak, satu ivory sama beige deh, Mbak. Bedaknya beige aja, jadi biar dia agak lebih nyerep. Biasanya ivory? Ya. Ambil dari tas makeup aku deh, di koper. Yang tadi aku mau buat video, aku mau kasih lihat. Ambilin yang ivory deh. Kenyang? Oke. Okay. Yo, sehat-sehat ya. Jadi kalau di Van Gunan Kosmetik ya, ini buat cowok-cowok nih yang pengen mukanya kelihatan bersih, pengen kelihatan mukanya glowing, ya kan? Nah, kalian bisa pakai juga Skin Perfector Series dari Van Gunan Kosmetik. Jadi, dia itu fungsinya bisa meratakan warna kulit, terus udah gitu, dia itu ada SPF-nya juga, gitu. Hai Tegal. Kalau nggak salah harganya 100 ribuan deh. Mana? Di koper aku. Ali. Kemarin alat makeup ditaruh di mana? Oh, di mobil. Coba ambil deh. Potongnya semana? Tari, maksud gue gini tari. Gue pengen dia gaya-gaya Jepun gitu. Jadi dia gak usah diikat. Dia keriting. Ya keriting. Terus jadi maksudnya kalau dia dibuka, dia juga kayak layer-layer gitu loh. Jepun-jepun gitu. Kalau gue bilang sih sedepannya agak pendek, Ti. Oh, sabar, jangan emosi. Hai Mas Deddy, di Bali. Wow, terima kasih Kiki. Jadi nanti bulan depan insya Allah Ivan Gunawan Kosmetik akan ada paletnya. Sini. Aku mau. Ini kemasan Ivan Gunawan Kosmetik. Bagus banget kemasannya. Boxnya bagus banget. Coba bukain dong Vidi, Vidi. Ini ada stikernya. Sini dong Vidi, ganteng, manja. Nah, harus ke situ lebih cepat padahal. Nggak harus muter. Ya, aku lagi nutup uban pakai warna dark brown. Hai Ella. Guys, aku punya ini baru. Maaf aku belum bisa buka, tapi ini best banget. Ini best banget. Isinya komplit banget. Kalau skincare kan aku pakai MS Glow, the one and only. Red Jelly of course. Nah, jadi ini kemasan Ivan Gunawan Kosmetik ya. Oke, ini warnanya warna ivory. Ini aku mau kasih lihat ya. Go, kita naikin dulu. Andrew Spoon. Nih, pakainya dikit aja. Jadi kamu bisa lihat ya, nih ya. Ini kan. Ini aku jangan pakai filter dulu. Oke. Ini asli ya. Oke, lihat ya. Nah, ini pakai sedikit aja. Nih. Tuh. Tuh. Lihat enggak? Tuh. Sebagus itu, guys. Tuh. Dan ini nih ringan banget. Tuh. Bisa lihat enggak? Kiri sama kanannya gitu, kayak warnanya tuh warnanya nggak tebel, terus ringan banget, jadi kayak rasanya tuh kayak pakai moisturizer doang. Jadi ini best. Ini ada 5 shade ya. Jadi shade-nya itu ada light buat kalian kulit yang keping-pingan gitu, kayak kulit-kulit oriental. Terus udah gitu ada natural, ada ivory, ada beige, satu lagi vivid lebih gelap. Nih, bagus banget tuh. Bener nggak Andrew Spoon, lu jangan peres. Tuh lihat nih, tuh dia lama-lama nyerap terus ya udah gitu. Ini aku mau pakein lagi ya, kalian coba lihat di, aku taruh di hidung ya. Oke, okay. Ini walaupun aku belum mandi guys, tapi aku praktekin buat kalian. Gila gak?
gila gak tuh? Jadi kalau kalian pengen makeup yang kelihatannya itu natural, nah kalian tuh bisa pakai ini. Hai Mabuhay Filipin. Aku minta tisu basah dong. Tuh. Sebagus itu. Tuh. Gila gak? Tuh, kayak gini. Kalau keringetan gak mudah luntur, Beb. Beneran deh. KMGI bakal ada sesi swimsuit gak? Enggak. Udah dibahas sama detik.com, coba dicek. Jangan males. Aku juga mau kasih lihat ya kalau kalian Allure of the Lips. Ini yang mana ya? Buka deh. Ini taruh tas makeup aku ya. Nah ini bedak padatnya juga bagus. Ini shade-nya. Ini buka dari kemasannya juga taruh. Ini sama Ivory. Nah, ini. Nah, ini lipstick sweet latte. Kalian lihat bibir aku ya. Nih, lihat ya. Kalian lihat bibir aku ya. Ini aku enggak ada enggak pakai lipstick apa-apa ya. Nih, lihat ya. Nih. Oke, okay. Bersih ya. Aku enggak ada ya. Nah, sweet latte ini warnanya tuh kayak warna bibir aku. Nih. Tuh. Kece banget enggak? Tuh. Kayak enggak pakai lipstick guys, jadi buat kalian cewek-cewek yang pengen natural dan ini tuh dia yang creamy ya, creamy lipstick ya. Jadi kayak bibir kalian tuh gak gelap gitu loh, tapi ya udah natural aja. Foundationnya tadi pakai Ivan Gunawan Cosmetics Skin Perfector Series. Kalian bisa beli di Shopee, kalian bisa beli di Watson, kalian bisa beli di iCantik. Tuh, lihat gak? Kayak gak pakai apa-apa gitu loh, tapi bibirnya tuh moist. Ini gak pakai filter nih. Nih kalau pakai udah gini, skinnya gini, pakai filter, gila keren banget. Nih, tuh, mampus gak loh? Tuh. Eh kodok. Tuh. Jadi sebenarnya filter itu juga tergantung model tampang kalian sih guys. Kalau tampangnya agak berat buat di filterin juga susah. Lipstick aku rasa sih enggak ada lipstick yang waterproof ya. Ya pasti hilang karena kan dipakai ciuman, dipakai minum. Di Shopee kamu cari Ivan Gunawan Cosmetics. Ini taruh juga dong. Dan taruh tas makeup aku. Dan ini tuh kalau beli bedak ya, ini dia ada covernya gitu, lucu deh. Gemes banget. Dan yang paling gemes sih nih, The Golden Wisdom. Aku terinspirasi dari mahkotanya Andina. Dan ini bakal keluar. Ini palet make. Kok ke atas sih kamu? Tas makeupnya kan di mobil, ganteng, pangeran, sultan. Tas makeup kan di mobil, ngapain lu ke kamar? Aduh, ketemu cuman pagi sama malam. Allahu Akbar. Aduh. Agamanya apa? Lihat aja di Google, say. Selamat hari Jumat. Tari, ini udah bisa mandi belum, Tari? Jadi kalau aku tuh kalau udah gedek, aku panggilnya semua. Hah? Aku panggil semua ganteng, pangeran, sultan. Nah, aku panggil semua tuh. Sabar banget, say. Sama orangnya sabar banget. Ini tuh... Wah. Gila sih ini. Makanya aku saranin buat teman-teman semuanya ya. Kalau bisa jangan pada ngerokok-ngerokok terus udah gitu. Sometimes mungkin begadang tuh juga bikin kulit kalian jadi kusam. Apalagi kalau kalian enggak mau perawatan gitu. Ambilin ini dong di kulkas ada MS Glow yang warnanya hijau. Bukan melon, kaktus. Kalau enggak watermelon sama kapas kalian aku bersihin muka. Aku masih diet tapi enggak diet sih, kayak lebih jaga makan aja. Bedaknya jadi kalau kalian cobain bedak itu harus cobain ya sedikit ya. Jadi kalau kulitnya kayak aku, ini pakainya Ivory. Pakainya Ivory, kalau enggak pakainya Vivid. Aku enggak usah pakai filter. Aku enggak apal ya harga lipstiknya. Bajunya Kay Shadow dari Kaigun bagus-bagus. Iya, jadi alhamdulillah aku kan kemarin pernah buat baju, ada yang bekas dari Sofia, ada yang bekas dari Aura gitu kan. Jadi aku pakein aja ke sana gitu. Ya semoga saling support ya. Di kulkas ganteng pangeran. Oh ya kapasnya di ini ya. Kapasnya di kamar mandi ya. Iya, jadi nama paletnya itu Golden Wisdom. Satu palet komplit banget. Ntar tungguin warnanya ya. Aku mau kasih tahu juga nih buat kalian. Jadi kalau kalian habis seharian pergi, kalian habis dari luar rumah, nah jangan lupa juga untuk untuk bersihin muka. Kak kalau pakai MS Glow beli atau endorse? Aku kadang beli, kadang minta. Karena kan memang aku pakai gitu. Jadi kalau paling dekat tuh aku biasanya mintanya dari Klinik Kemang, kalau enggak dari Klinik Bintaro. Gitu.
Nah, tadi kan aku pakai foundation nih. Jadi aku mau bersihin muka aku pakai balm jus. Ini kenapa enggak ngambil dari kulkas sih? Adanya apa? Yakin? Enggak ada. Masih utuh loh di kulkas belum dibuka. Ini bisa aku pakai, guys. Jadi ini buat bersih muka, guys. Nih. Udah enggak usah di ntar capek, pakai ini aja udah. Biar kesannya kayak gue enggak jahat banget sama pegawai. Gitu. Jadi ini bagus banget juga buat ngebersihin kok alisnya miring. Manusia aja kagak ada yang, lu aja kakinya panjang sebelah, tangan lu panjang sebelah, kagak ada yang sempurna, guys, apalagi alis. Tuhan itu menciptakan manusia kagak ada yang sempurna, kagak ada yang balance kiri sama kanan. Aku biasa kalau begini, aku diamin dulu. Kalau apalagi nih kalau bagus banget kalau misalnya abis makeup gitu ya atau seharian pergi nih. Ini nih ada 3 varian, ada kaktus sama anggur hijau, ada watermelon.